Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli menghadiri takbik akbar Majelis Miftahul Jannah dan pengajian bersama Roma Irama di Desa Betung Bedarah, Kabupaten Tebo. Pada kesempatan ini, orang nomor satu di Provinsi Jambi ini juga menjelaskan program kerja pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, secara bertahap tentu kita akan lakukan pembangunan sesuai dengan kemampuan dana yang kita miliki. Saya butuh dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Selain itu, Zola juga berpesan kepada seluruh masyarakat Tebo agar jalan yang sudah diperbaiki untuk sama-sama dijaga. Dari Tebo, Yudi Pramono melaporkan.